ya review sinyal itu bagian dari masukan input dari suatu sistem ya karena sistem kita waktu diskrit maka input outputnya adalah yang disebut dengan sinyal sinyal waktu diskrit waktu diskrit berarti deretan diskrit fungsi waktunya 0 1 2 3 atau dari minus tak hingga sampai minus 1 0 nah dia waktunya diskrit ya. Mendapatkan waktu diskrit adalah dari waktu kontinu dengan melakukan proses Pencuplikan. Pokok bahasan kita ini terkait dengan ya overview sinyal waktu diskrit, ya, yang kemudian representasi sinyal, bagaimana sinyal digambarkan, sinyal-sinyal dasar, klasifikasi sinyal, dan operasi-operasi pada sinyal. Kita masuk pembahasan pertama representasi sinyal, itu bisa sinyal itu bisa direpresentasikan dalam bentuk gambar, grafik, bisa dalam bentuk fungsi matematis, bisa dalam bentuk tabel, dalam tabulas, dalam tabulasi, bisa bentuk deretan ya, sequence. Jadi ada empat merepresentasikan suatu sinyal. Ya. Bentuk grafik dia menggambarkan ya, menggambarkan nilai dari sinyalnya dan fungsi waktunya dalam hal ini integer n ya xn ya nilai x di n n-nya integer karena dia diskrit 0 1 2 3 dan seterusnya min -3 min -2 min -1 0 min -1 min -2 ke arah kiri dan seterusnya titik-titik menggambarkan dari minus tak terhingga titik-titik sebelah kiri dari minus tak terhingga titik-titik sebelah kanan adalah uh, menuju yang namanya tak terhingga. Nah, Xn di sini bernilai ya dari minus tak terhingga dia 0 sampai minus 3, dia 0, tapi di N sama dengan min 2, nilainya Xn nya sama dengan 2. Di N min 1, nilai Xn nya sama dengan 1. Di N sama dengan 0, nilai Xn nya sama dengan 1 di N sama dengan 1, nilai XN-nya sama dengan 2. Di N sama min 1, nilai XN-nya sama dengan 2 sama dengan min 1. Di N sama dengan 3, XN-nya sama dengan 1. Gambar saya ada kelihatan? Tidak, Pak. Oke. Okay. Ya, berarti masih belum tidur ini, masih segar melihatnya. Oke, grafis ya. Nah, n-nya integer bilangan bulat. Dia bergerak dari minus tak terhingga sampai ke tak terhingga. Nilai xn didapat dari proses pencuplikan. Ya. Proses pencuplikan. Sinyal kontinu analog dicuplik. T menjadi xn dengan mensubstitusi T waktu kontinu menjadi n T. T besar. T besar itu adalah periode pensamplingan. Jadi setiap periode tertentu diambil satu nilainya, diambil satu nilainya dan seterusnya, ya. Maka SN disebut sinyal KN dari waktu diskrit, diskrit fungsi N integer. Ya. Secara fungsi, sinyal bisa dinyatakan. Jadi sinyal yang tadi, kalau kita lihat sinyal yang tadi, bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi matematis yang bernilai dua. Bisa lihat dari grafisnya, yaitu di N sama dengan min 2, di N sama dengan 1, bernilai 2. Nilai Xn bernilai 1, itu di N sama dengan min 1, N sama dengan 0, N sama dengan 3. Bernilai min 1, berada di N ketika N sama dengan 2. 0 ketika n lebih kecil dari min 3, dari minus tak hingga sampai 3, dan dari 4 sampai menuju tak hingga, atau di n lainnya. Ya. Nah, cara itu dinyatakan menyatakan sinyal, dinyatakan dalam fungsi matematis. Ya. Atau bisa tuliskan dalam bentuk tabel. Ya. Dari minus tak ter, n dari minus tak terhingga sampai min 3 dia uh, 0, ya. di N sama dengan min 2, besarannya 2, di N min 1, besarannya 1, di N sama dengan 0, XN-nya 1, di N sama dengan 1, XN-nya 2, di N sama dengan 2, XN-nya min 1, di N sama dengan 3, XN-nya 1. Ya. Bentuk tabel, jadi kita sudah dapat ada tiga bentuk, bentuk grafis, bentuk fungsi, bentuk tabel. Ya, yang terakhir bentuk deret, ya. bentuk deret, bentuk deret, ada dua deret, deret tidak terbatas, jadi dia berangkat dari titik minus tak terhingga, menuju tak terhingga, ya. Tetapi yang penting referensi di n sama dengan nol itu di mana posisinya? Biasanya ditandai dengan tanda panah, ya. Dalam tanda panah di sini berada di titik bernilai dua, artinya x nol nilainya dua satu langkah di sebelah kiri berarti x min satu besarannya min satu x min dua di mana n sama dengan min dua besarannya dua ya n sebelah kanan n sama dengan satu ya di sebelah kanannya besarannya min satu n sama dengan dua besarannya dua n sama dengan min satu besaran n sama dengan tiga besarannya min satu ya kalau deretnya terbatas, berarti jumlah sampelnya terbatas. Ya, maka contoh ini jumlah sampel terbatasnya jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Referensi N sama dengan 0 berada di titik, N0 berada di titik nilainya 1. Maka sebelah kirinya X-1 sama dengan 1, N-2 besarannya 2, N sama dengan 1 besarannya 2, N sama dengan 2 besarannya min 1, N sama dengan 3 besarannya 1. Ya. Nah ini bentuk keempat. Ya. Jadi ketika dikomputasi, di disimpan di memori, di alat komputasi, maka dia harus tahu, ya karena itu register, maka harus tahu di mana referensi N sama dengan 0. Tinggal sebelah kanan, jadi ya, delay, elemen delay, elemen delay, elemen delay, ya. Bisa melihat di n min satu di berapa n plus satu berapa ya tentu grafis itu manusia memudahkan merepresentasikan untuk dibaca manusia tetapi kalau untuk alat komputasi mesin ya dia akan menggunakan bentuk eh, tabel bentuk fungsi ya karena dia beroperasi dari fungsi-fungsi dia beroperasi dari memori ke memori jadi kapan menggunakan eh, Representasi grafis, ya, kapan menggunakan, oleh siapa menggunakan, representasi dalam bentuk tabel. Ya, pokok pembahasan kedua, kita bicara sinyal-sinyal dasar, sinyal yang eh, digunakan sebagai, ya, disebut basic sinyal. Ada empat unit impuls sinyal, ya, dia impuls muncul secara tiba-tiba. Ya impuls itu di n sama dengan nol yang besarannya satu unit satu satuan ya, unit satu satuan satu unit nah, hanya muncul sekali di n sama dengan nol unit impuls unit step signal dia melompat satu step di n mulai dari n sama dengan nol menuju tak terhingga yang besarannya satu unit ya unit ramp dia sama dengan nilainya, mulai dari N sama dengan 0, menuju tak terhingga, sama dengan nilai N-nya. Jadi bentuknya seperti garis N0 dia 0, N1 dia 1, N2 sama dengan 2, N3 sama dengan 3. Eksponensial, ya, sinyal yang berbentuk eksponensial. ya Jadi unit impuls dipungsikan delta N, impuls, sama dengan 1 di N sama dengan 0, sama dengan 0 di N tidak sama dengan 0. Ya, digambarkan secara grafis, digambarkan, dia hanya berada bernilai 1 unit, ya, di N sama dengan 0. Unit step, ya, dia loncat satu unit step, satu, dia 1 step, loncat satu satuan, mulai N sama dengan 0 menuju tak teringga. Jadi dari minus tak teringga sampai minus 1 nilainya 0, ya dari nol nilainya satu menuju tak terhingga maka unit step in, unit step sama dengan satu ketika n lebih besar dari nol dan nol ketika n lebih kecil dari nol sinyal itu disebut dengan unit step signal. sinyal berikutnya adalah unit ramp yang kita katakan tadi kalau digambarkan ya dia mulai dia mulai ada no, bernilai nol ketika n sama dengan 0 jadi dia berangkat dari 0, 0, 00000 0, 0, 0, sampai n sama dengan 0 dan selanjutnya memenuhi garis lurus n1 dia besarnya 1 n2 besarnya 2 n3 besarnya 3 maka unit rem rn digambarkan sama dengan n untuk n lebih besar sama dengan 0 dan 0 untuk n lebih kecil dari 0 nah sinyal ini disebut dengan unit rem sinyal Ya. Sinyal basic yang keempat itu eksponensial. Xn sama dengan A pangkat N. Ya. Jika bisa A itu bisa real, bisa kompleks. Ya, pengolahan sinyal itu bisa real, bisa kompleks. Jadi eksponensialnya kalau dia kompleks, maka ada bagian realnya, ada bagian imajinernya. Ya. Kalau dia kompleks, ada bagian real, ada bagian imajinernya. Ketika dia bagian real saja, hanya real, ya, maka ada empat kemungkinan bentuknya ya tergantung dari nilai a nya ya sebelah kiri atas itu disebut eksponensial menurun di sebelah kanan atas disebut eksponensial menaik membesar di sebelah kiri itu eksponensial menurun tapi amplitudonya bergantian positif negatif positif negatif di sebelah kanan bawah itu menurun eh menaik positif negatif positif negatif Kapan itu terjadi? Tergantung nilai A. Kalau A-nya pecahan, maka dia eksponensial menurun. Contoh misalnya kita punya nilai XN sama dengan, kita ambil A real sepertiga, pecahan sepertiga. Maka sepertiga pangkat N, UN. Kita sudah menggunakan tadi sinyal basic tadi. Dengan perkalian UN, karena UN-nya bernilai 0 sampai dia N-1 dan tak terhingga maka sinyal Xn itu mulai ada di N sama dengan 0 menuju tak terhingga, karena pengali UN. Seandainya kita pakai hanya sepertiga, maka sepertiga pangkat 0, apapun pangkat 0 sama dengan 1, maka amplitudo di N sama dengan 0 sama dengan 1. Di N sama dengan 1, hanya sepertiga, sepertiga pangkat 1, sepertiga, maka dia menurun dari 1 ke sepertiga. N sama dengan 2, N sama dengan 2, berarti sepertiga pangkat 2, sepersembilan maka n sama dengan 2 1/9 jadi 1 1/3 1/9 n sama dengan 3 1/27 mengecil lagi jadi 1 1/3 1/9 1/27 dan seterusnya menuju mengecil menuju 0 di n menuju tak teringga. maka kalau dijumlahkan itu pasti punya jumlah tertentu ya kalau sistem seperti ini responnya maka sistem itu stabil kira ya. kelihatan ya karena penjumlahannya kelihatan dia memiliki suatu nilai Nah, kapan dia eksponensial menurun? Ketika A-nya pecahan. Ketika A-nya bukan pecahan lebih besar dari satu, ya. Contoh misalnya kita ambil 3 A-nya, maka 3 pangkat misalnya xn sama dengan 3 n Un. Ya dengan adanya Un, ya dia nol di n minus satu sampai ke minus satu Mulai dari n sama dengan nol, tiga pangkat nol sama dengan satu, tiga pangkat dua sembilan, tiga pangkat tiga 27, maka dia membesar dari 1, 3, ya ketika A sama dengan 3, 9, 27, dan seterusnya. Maka bentuknya eksponensial menaik, ya menurun lawannya menaik ketika A-nya real lebih besar dari 1. A-nya pecahan, tapi negatif. Contoh, min sepertiga, UN. Ya, min sepertiga UN, di N sama dengan min 1, min 3 sampai min 1, dia 0, di N 0. Apapun pangkat 0, 1. Oh, tapi di N sama dengan 1, berarti apa? Min 1 per 3, pangkat 1, min 1 per 3. Di N sama dengan 2, min 1 per 3, pangkat 2, positif. Jadi di N sama dengan 3, negatif, mengecil. Di N sama dengan 4, positif. Jadi selang-seling dia, tapi mengecil amplitudenya. Ketika A pecahan, maka eksponensialnya menurun, tapi amplitudonya bergantian positif negatif. Kalau pangkat positif, n-nya positif, maka dia ada di harga eh, n-nya genap, maka bernilai positif. n-nya ganjil bernilai negatif. Eksponensial membesar. Tetapi bergantian positif negatif ketika A-nya lebih kecil dari min 1 ya contoh min 3 min 3 pangkat 0, 1 min 3 pangkat 1 ya min 3, min 3 pangkat 1 min 3 pangkat 2 ya positif kan jadi pangkat 9 ya bergantian tapi membesar, nah sinyal seperti ini disebut eksponensial Ya, tergantung nilai a yeah. Hello, and welcome to this video in which we introduce um, a class of signals, uh, discrete time signals, that are important in a lot of different applications. And these are what we call real exponentials. And uh, we have here on the screen a graph of some real exponentials. Um, they're uh, exponentially increasing and exponentially decaying signals. And again, these show up in a lot of different applications. Um, it also is helpful to understand these to understand complex exponentials, which are even more useful. So, a real exponential generally has the form a uh, discrete time signal uh, xn is equal to alpha raised to the nth power where this alpha is usually a real number uh, sometimes more generally you'll see this structure but you'll also have some amplitude a in front of it so well wow, that's kind of messy so in any case um, this is the structure of a real exponential and depending on the characteristics of alpha, your real exponential may have uh, several different uh, characteristics that will look different. So, um, in this first in this first graph here, this is a case where alpha is greater than one, and alpha uh, is also in fact. Let me put it this way: the magnitude of alpha is greater than one. And alpha is positive. Okay, so if the magnitude of alpha is greater than one, you can see that at zero I have a value of one, which what is what you would expect. And then as n goes to the right, where it's positive, uh, the exponential increases. As n goes to the left for negative values, the exponential decreases. This second graph over here. Is a case where the magnitude of alpha is still greater than 1. And you can see that the values, uh, let's see, this is the point where n is equal to 0. And you can see the values increase uh, in magnitude for values of n larger than 0 and decrease for values of n less than 0. But in this case, alpha itself is less than 0. So alpha here is negative. If I remember correctly, alpha is about negative 1.1 for this graph. And because alpha is negative, uh, you alternate um, between a positive value. So this would be alpha to the 0, alpha to the 1, alpha squared, alpha cubed, and so on. And so with alpha negative, you get this um, alternating sign. Uh, we also have the case then where the magnitude of alpha is less than 1. And alpha is positive, and that gives us something that looks like this. Again, this is the point where alpha is 0. For positive n, the graph decreases. For negative n, the graph increases. And finally, as you might guess, uh, out here we have the magnitude of alpha is less than 1, but alpha is also less than 0. So, um, if I remember correctly, this is an alpha of about negative 0.9. So, again, for alpha or for n equals zero, I have a value of one, and then as n gets or as n is positive, it decreases; uh, the magnitude decreases, but it changes sign. And as for n is negative, the magnitude increases, and it changes sign. So, that's a useful, a useful signal. Again, these show up all the time. Uh, when you're working with uh, discrete time systems. Uh, one last thing to to point out, what the effect of an amplitude or an a has. So this x of n is equal to some amplitude, alpha to the n. And in the case of these plots, for both of them, alpha is positive, and the magnitude of alpha, is less than 1. I believe it's about point 0.9. Okay, and so this is the n is equal to 0 of value, and for the red one, which is just x of n is equal to alpha raised to the nth power, you can see that the magnitude of x0 uh, is 1, which you would expect it to be, alpha to the 0 is 1. And then it decreases as n is, goes positive, and it increases as n goes negative. Uh, for the green one, I have xn is equal to 3 times alpha to the n. So you can see that by multiplying everything by 3, I've increased the magnitude here to 3, and I still have the same or the same shape in the sense that as n is positive, uh, it decreases, and as n is negative, it increases. And in fact, um, I still actually have the same ratio between adjacent points. So, for example, this point here is alpha times smaller than this point. Well, that's also true up here. This point here is alpha times smaller than this point. Okay, so I still have the same ratio between points, but because I've multiplied it by this 3, I have a larger amplitude. So, hopefully, you found this useful and understandable. Again, these sorts of signals will be popping up all over the place um, in our study of discrete time signals and systems. Signal sinyal energy, signal daya, signal genap atau signal symmetries. Dan sinyal ganjil atau sinyal antisimetris. Apa itu sinyal energi? Sinyal energi adalah energi dari sinyal itu didefinisikan sebagai E sama dengan sigma atau penjumlahan dari seluruh n, n minus tak teringga ke tak teringga harga mutlak xn kuadrat atau amplitudonya di kuadrat, ya dikuadratkan itulah energi dari satu sinyal. Jadi sinyal itu merambat, dia mengandung energi dan daya. Energinya bisa dihitung dari penjumlahan seluruh amplitudo kuadrat, ya. Jadi energi pasti dia amplitudo kuadrat, fungsi amplitudo kuadrat dijumlahkan. Nah, itu energi sinyal. Sinyal merambat ada energinya. Tapi disebut sinyal energi jika penjumlahan itu nilainya terbatas, ada memiliki nilai, ya ada memiliki nilai. Jadi kalau eksponensial tadi bentuknya eksponensial, ya contoh bentuknya eksponensial tadi, di mana hanya hanya uh, pecahan, baik itu pecahan positif, pecahan negatif. Kalau dikuadratkan pasti positif. Kalau dijumlahkan terbatas, pasti terbatas. Ya. Jadi eksponensial tadi karena kita pakai an n u -N, n, nya menjadi dari nol sampai tak teringga, ya kan? 0 sampai tak teringga, XN, pasti jumlahnya terbatas, ya. Nah, energi yang terbatas itu disebutlah sinyal energi, ya. Energi yang terbatas memiliki nilai amplitudo kuadratnya dijumlahkan semua n, maka disebut sinyal energi. Ya. Daya dari sinyal itu adalah rata-rata dari energi sinyal, ya. Rata-rata dari energi sinyal. Jadi power itu rata-rata dari energi sinyal. Maka didefinisikan sebagai power P sama dengan ya, limit N menuju tak terhingga, 1 dibagi 2 N plus 1, sigma N minus N sampai N, X N kuadrat, ya, pelitudo kuadrat. Ya, 1, 1 N minus N ke N, berarti ada jumlah 2 N, tapi di N sama dengan 0 tambah 1. Jadi pembaginya 2 N plus 1. Nah, daya dari sinyal. Hubungannya dengan energi sinyal adalah apa? P limit dari, kalau kita lihat, 2N plus 1, EN, ya, EN. Bila P terbatas, memiliki nilai, maka sinyal itu disebut dengan sinyal daya, ya, sinyal itu disebut dengan sinyal daya, ya. Jadi energi dari sinyal, daya dari sinyal. Belum tentu di, menje, memiliki, di, belum tentu dikenal sebagai ener, apa, sinyal energi. Ya. Bila Xn pos adalah sinyal periodik, maka setiap periode nilainya sama, memiliki nilai sama. Secara matematis, dituliskan X buka kurung n kecil ditambah n besar, di mana n besar adalah periodik, tutup kurung, sama dengan xn. Jadi nilainya sama. Jadi periodik dia. Ya. Contoh sinyal sinus itu termasuk kosinus, sinyal-sinyal periodik. Ya, contoh sinyal sinus a sinus 2 pi f0 n. Jadi kalau digambarkan misalnya dalam bentuk 2 pi 360 derajat, maka dia akan berulang lagi tergantung dari 360 derajat itu berapa jumlah sampelnya. Kalau jumlah sampelnya 4 berarti dia berada di titik di sumbunya aja sumbu horizontal, sumbu vertikal, atas, sumbu horizontal kiri, sumbu horizontal kanan. Antar sampel jaraknya seberapa? Berarti 9 per 90 derajat dicuplik dia. Ya, per 90 derajat dicuplik dia. Kalau dia misalnya n sama dengan eh, 8 sampel satu periode, maka satu periode kita bagi 8. Berarti ada 8 0 45 derajat 90 ya. Jadi ada 8 titik kayak mata angin. Nah, di antara sampel itu berarti ada sudut namanya frekuensi ya. Frekuensi fundamental dalam radian per detik ya, dalam radian per detik. Jadi eh uh, sinyal periodik mencuplik dari suatu lingkaran Dua radian nol frekuensi fundamentalnya ya ya. K per N, N jumlah sampel jumlah dua pi nah daya dua sinyal tiga, dua itu adalah super n untuk periodik jadi sejumlah tiga dari dua n tiga, dari energi energi kuadrat ya ya amplitudo kuadrat dijumlahkan tapi ya. Tuh. As to join masuk dari ACID. Ada orang yang Ya. Ada nggak bisa masuk karena dia bukan dari ACID. Kalau ACID itu pasti otomatis. Kalau saya masuk lagi, nah ini ada temennya mau masuk nggak bisa karena dia masuk dari lain. Ini terputus lagi kayak tadi terkoneksi bisa bisa terganggu. Makanya tolong masuk dari ACID ya supaya nggak terinterap. Saya kerjanya nanti mengadmit admit aja. Ini itu yang tadi akibat dari sama ini ada temennya yang masuk nggak bisa masuk karena dia bukan dari ACID sehingga masuk lagi ke ini untuk mengadmitnya keputus sambungannya. Jadi tolong masuk dari ACID biar otomatis ya ini ada interup dari temannya. ya itu ACID itu email kampus ya nah, dia juga bertanya pakai email kampus ya ya ini udah tingkat tiga oh karena kita jarang menggunakan ya ya apa -apa. apa apa oke peter batas sinyal periodik sinyal genap. Ya, sinyal genap disebut juga sinyal simetris. Simetris terhadap sumbu Y, dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, disebut simetris jika nilai dari N positif sama N negatif sama. Ya, jadi contoh di sini N 4 sama min 4 nilainya sama, sama dengan satu. N3 dengan N min 3 sama, nilainya 2. N2 sama dengan N-2 nilainya 3. N1 dengan N-1 nilainya 4, sama. N0 dicerminkan terhadap sumbu vertikalnya sama dengan 5. Ya. Jadi yang tadinya deretannya di kiri jadi di kanan, di kanan menjadi di eh, buka. Itu pencer, pencerminan. Ya. nilainya sama. Yang di kiri sama dengan di kanan dengan jarak N sama nilainya disebut sinyal kenal. Nah, ini mirip seperti fungsi kosinus. Kosinus 0 sama dengan 1. Bergerak di kiri kanan sejumlah frekuensi yang sama, nilainya sama. Jadi fungsi genap mirip fungsi kosinus. Ya. X di N negatif, minus N sama dengan XN. Di N negatif sama di N positif, nilai amplitudonya sama. Ketika nilai amplitudonya sama, sinyal itu dikenal sebagai sinyal genap atau sinyal simetris. Nah, sementara sinyal antisimetris, nilai di N positif sama nilainya, tandanya berbeda. Ya. Jadi kalau N-nya 1, contoh di gambar ini, N1 besarnya 1, maka di N-1, di negatifnya, tandanya berubah jadi min 1. N2 sama dengan 2, ya. N2 sama dengan dua. Di N 2, di N-2 sama dengan 2, min 2, N3 sama dengan 3, di N min 3, min 3, amplitudonya berubah tanda. Di N sama dengan 4 sama dengan 4, nilainya, tapi di N min 4 sama dengan min 4. N5 sama dengan 5, di N min 5 sama dengan min 5, ya, berbeda tanda. Ketika X minus N sama dengan minus berbeda tanda dengan Xn, maka sinyal itu disebut dengan sinyal gajil atau sinyal antisimetris. Nah, untuk sinyal yang sembarang, maka didefinisikanlah x event. Sinyal genap itu adalah penjumlahan sinyal xn, penjumlahan dengan x minus n dibagi dua. Ya, x event, x out-nya pengurangan ya, x out ya, atau xn tadi dijauh di ini kan ya, uh, x out-nya pengurangan, x out-nya adalah xn dikurangi x minus n pengurangan dibagi dua ya x out nya pengurangan x n dikurangi x minus n x out itu disebut dengan sinyal ganjil penjumlahan sinyal even genap dan sinyal out ganjil itu sama dengan x n ya sama dengan x n jadi kalau kita lihat x even tadi x n ditambah x minus n ditambah Yeah, bagidua, 2, stana x xn curang x min and yeah sama x even tamba x code, sama. All right, so in the last video we defined what energy signals and power signals were. In this video, let's actually go ahead and work through this example computation. We'll do a few different examples actually. We'll do both some energy computations and some power computations for some very specific signals. So let's go ahead and get started. So, energy and power computations, part A, let's start off with a very simple signal. Let's let x of k equal an impulse. So, a discrete time impulse is zero everywhere, and at time k equals zero, it's equal to one. So, here's a plot. Of the discrete time unit impulse. It's zero everywhere except for at this time as a single value of one. And we're going to go ahead and compute the energy of this signal. This equation right here is the equation for E that we introduced in the previous video. And it says to compute the energy of a signal, we take the magnitude squared of the signal and then add up all those values for all time. For this particular signal, that's pretty easy because most of the values of the signal are zero. So the magnitude of zero. Is zero, magnitude of zero squared is zero. So there's gonna be a lot of zeros in this sum. The only time we won't have a zero is right here at time k equals zero, where we'll have the magnitude of one, which is one squared. And one squared is also one. So you can actually just write this summation out. It's pretty easy. It's zero squared plus zero squared plus zero squared, dot 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 for forever. There's a single one squared in the sum followed by an infinite number of zero squareds. And obviously that's equal to one. So, the energy of the discrete time unit impulse function, delta of k, is 1. Since this number, e, that we just computed is bigger than 0 and less than infinity, 1 satisfies that inequality there, we can declare that this is indeed an energy signal. So, the discrete time unit impulse signal is an energy signal. All right, let's do something a little more complicated. Let's work with this signal right here x of k is equal to alpha to the k for k. Greater than or equal to zero, and it's equal to zero for all other times. So for all the negative times, it's equal to zero. And we're going to assume here that alpha is just some real valued number whose uh, magnitude is less than one. So it's 0.8 or 0.2 or something like that. So if I had to make kind of a cartoon sketch of this, um, x of k might look like this. It's obviously zero here at negative time. Alpha to the zero is one. So at time k equals zero, the signal is equal to one. Then at time k equals 1, alpha to the 1 is just alpha. So we have alpha, then alpha squared, then alpha cubed, and we get this kind of decaying exponential sequence of numbers. We're going to compute the energy. All right, so let's compute the energy. Another uh, representation of this signal that will be useful is this equation right here. You can see what we've done. We've kind of taken this piecewise defined signal and written it as a simply defined signal by using the unit step function. Remember, u is the unit step. Function. So let's go ahead and compute e. We'll start off just by writing down the definition again. It's the magnitude squared of the signal summed over all time. So here's our starting equation. Obviously, all of these values back here are zero, so we don't even need to include those in the sum. So as a first step, you can see what I did. I changed my lower limit to just start counting at k equals zero because I've just thrown out all these zero terms which contribute nothing to this overall summation. All right. For values of k equals 0 to infinity, we actually know what x of k is equal to. It's actually equal to alpha to the k. So I can just replace x of k with alpha to the k because we are working only with values for k greater than or equal to 0. All right, so that leads to that equation right there. And then we can just do a little bit of algebra. It doesn't matter which order you do the raising, alpha to the k to the 2 is the same thing as alpha to the 2 to the k. There's properties of exponents. And the reason we like it written like this is because this is a very special form. This is a sum from k equals 0 to infinity of some number raised to the k. That's a very special summation called a geometric series. If you're familiar with that, you might be able to write down this answer right away. I usually have to go look things up again. And if you go look things up, you know, Google something, you'll see this equation right here. Anytime that we sum from k equals 0 to infinity of some number, Raised to the k, the answer for that summation is 1 over 1 minus r, as long as the magnitude of r is less than 1. Well, that's exactly the case that we have right now. We knew that alpha was less than 1, so alpha squared is definitely less than 1. So we can use the equation in green to replace this sum very easily. It's going to be equal to 1 over 1 minus whatever number is being raised to the power k. In our case, the number r is alpha squared, and hence it's 1 over 1 minus alpha squared. So that is the answer. That is the energy of this signal. Again, this is just a number, right? 1 over 1 minus alpha squared, some scalar. It's a number bigger than 0. It's a number less than infinity. So this signal that we just worked with is indeed an energy signal. All right, one more. Let's do a power signal computation so let's work with the signal x of k that is 1 for all values of k greater than or equal to 0 and 0 for all other values of k so this is basically just the unit step right so if i plotted this signal it would look like this it's 0 for all negative time and then at time 0 it turns on to a value of 1 and it stays 1 for forever hopefully you can just look at this right here and realize that if we computed the energy the energy would be infinity right we'd end up adding up 1 squared an infinite number of times. So hopefully you can just look at this and say, wow, that is not an energy signal, because if I computed E, I would get infinity. So if we're going to compute something that's a little bit more interesting, power is going to be the interesting quantity for this signal. So let's compute the power for this signal. This equation I circled there in red is the equation that we wrote down in the previous video. It's how we defined P. It's the limit as n goes to infinity of 1 over 2n plus 1. And then a very similar thing here. It's still a magnitude squared summed. It's just sum from minus n to n. All right, so let's work on that equation just a little bit. So I didn't do anything here in the front in terms of the limit, but I replaced k equals 0 as the lower limit because again, I don't need to add in all these zeros back here. They don't change the summation at all once i've limited myself to working on just the interval k equals 0 to capital n i know exactly what x of k is equal to on that time interval it's equal to 1 so i replaced x of k with 1 so i have 1 squared which is also 1 so not too difficult of a summation to do all we have to do is ask ourselves what is this equal to so i've got 1 squared plus 1 squared plus 1 squared which is 1 plus 1 plus 1 and i keep doing that for all values of k equals 0, 1, 2, 3, 4, 5, up to capital N. So basically I'm just adding up 1 a whole bunch of times. How many times? Well, it's the top limit minus the bottom limit plus 1. So capital N minus 0 plus 1 is n plus 1. So that summation has n plus 1 1s in it. So I can go ahead and write that down right here. That summation is actually equal to n plus 1. Let's rewrite this a little nicer. The limit as n goes to infinity of the ratio n plus 1 over 2n plus 1. If you remember your basic calculus, what we need to do is kind of look at the ratio of the largest power of n, and that ratio is 1 half. So the power of this signal, the power of the unit step signal, is 1 half. Since that number we just computed is bigger than 0 and less than infinity, this is indeed a power signal. All right, that wraps up this video. Uh, we computed the energy for two signals, we computed the Power for a signal, and obviously it's easy to come up with lots and lots of other examples. But the general strategy is always write down the equation for E or P, and then carefully substitute in the signal you're given, simplifying the bounds of the summation using basic algebra. You often need to work it into some type of summation that you know the answer to. In this case here, it was an easy summation because we were just adding up one. Over and over and over again. Sometimes you run into geometric series. Sometimes you run into other forms that you can kind of Google and look things up in a table, but that's the general strategy. Time delay bisa digeser ke kiri, bisa digeser ke kanan, kemudian pencerminan, folding, dan penskalaan waktu, time scaling, penskalaan waktu, ya, time delay, ya, suatu fungsi respon suatu sistem delay yn sama dengan time delay ke kxn, ya, maka xn kurang k. Ya kalau k-nya positif n kurang k berarti dia seluruhnya digeser sejauh k. Kalau n plus k berarti di ini n kurang k digeser sejauh k ke kanan. Kalau n plus k xn-nya yang digeser ke kiri sejauh k. Ya contoh ada suatu sinyal xn di mana di n min 5 sama dengan min 1 dn min 4 sama dengan 0, dn sama dengan 3 sama dengan 1, dn sama dengan min 2 sama dengan 2, dn sama dengan min 1 sama dengan 3, dn sama dengan 0 sama dengan 4, ya. dn sama dengan 1, 2, 3, 4 sama dengan 4, dan n lainnya 0. Kemudian xn kurang 3, ini artinya xn sinyal yang di atas, digeser semua ke kanan sejauh tiga langkah, tiga unit yang tadinya di nol, nilai yang di nol itu sekarang satu unit, satu, dua, tiga, berarti di tiga. Berarti mulai dari N3, dia menjadi satu. Ada berapa jumlah sampel yang besarnya saya? Empat. Ada berapa yang jumlah sampel empat? Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi mulai N sama dengan tiga, empat, lima, enam, tujuh, semua bernilai 4, karena semua digeser ke kanan. Demikian juga yang tadinya berada di N-5 digeser sejauh ke kanan 3, berarti ke min 4, min 2, min 4, min 3, min 2. Jadi posisi di N-2, dia sama dengan nilainya min 1, geser kanan semua. ya Yang tadinya di N-4, sekarang berada di N-1 yang besarannya 0. Yang besarannya 1 yang tadinya min 3, sekarang berada di 0. Yang tadinya di ya. Nah, kalau n plus plus contoh xn plus 2 itu artinya apa? xn yang digeser ke kiri sejauh dua step. Jadi sinyal yang paling atas digeser ke kiri. Ya. Contoh yang di n min 5 tadinya min 1 digeser ke ke kiri 2 ke, satu step min 6, min 7. Jadi posisi eh uh, posisi di N min 7 bernilai min 1. Posisi di N min 6 bernilai 0. Posisi di N min 5 bernilai 1. Posisi N min 4 bernilai 2. Posisi N min 3 bernilai 3. Posisi N. ya Jadi semua geser ke kiri sejauh dua step. Yang N0 tadinya besarannya 4, sekarang itu udah bergeser di N sama dengan min 2. Di N min 2 sama dengan 4. Ya. Oke, kita lihat berikutnya. Pencerminan. Ya, pencerminan. Sinyalnya dicerminkan. Ya, terhadap sumbu vertikal. Yang sinyal tadinya di sebelah kanan menjadi di sebelah kiri ya. Yang tadinya di sebelah kiri menjadi di sebelah kanan. Yang tadinya n-1 sama dengan nilainya 2 ya, n-2, 2, 2. n-3, 2. Kalau dicerminkan maka posisi di -1 jadi di 1 besarannya 2, yang -2 jadi di 2 besarannya dua yang min -3 besarannya dua ada di 3. Nah, yang di -1 yang di sebelah kanan itu ya, yang tadinya 1 sama dengan 1 sekarang di -1 sama dengan 1. Yang tadinya n sama dengan 2 2 sekarang di -2 sama dengan 2 karena yang kanan ke kiri. Yang n sama dengan 3 tadinya 3 sekarang di n 3 sama dengan 3. Yang tadinya n-nya 4 setelah dicerminkan sama dengan 4 sekarang di -4 sama dengan 4 ya. Yang di sebelah kanan Dicerminkan terhadap menjadi di sebelah kiri, dan sebelah kiri menjadi sebelah kanan. Satu sinyal itu bisa dua tiga operasi, contoh sudah dicerminkan, kemudian di plus dua, berarti apa? Di, dicerminkan, di geser, digeser, di geser. Kanan. geser, ya, jadi digeser dia. Nah, itu geser kiri apa geser kanan, nah, tinggal itu melihatnya ke kanan pak ke kanan dua. ke kanan ya ke kanan ke kanan pak kanan ya jadi kita lihat x nya bisa dilihat minus buka kurung n minus dua jadi minus yang menunjukkan dicerminkan minus dua itu menunjukkan geser kanan dua Oke, clear ya sampai di sini udah clear udah udah bisa dipahami sendiri ya time scaling ya time scaling waktunya ya yn x μn μ-nya itu integer bisa 2 bisa 3 bisa 4 ya nah contoh contoh μ uh, 2 yn sama dengan x2n maka waktu n sama, dia loncat jadi satu-satu. Jadi N0 yang yang satunya nggak diambil, yang diambil di dua. Jadi waktu N sama dengan 0, berarti sama dengan X0. Ya, sama dengan X0. X, X0. N sama dengan 1, karena mu-nya 2, berarti 2 kali 1, berarti X2. Berarti di Y1 sama dengan X2. Berarti yang X1-nya seolah-olah nggak diambil, kan? Nggak diambil nilainya. Ya, X3, N3, N2, 2 kali 2, 4, karena mu-nya 2, maka X4, jadi y Y2 sama dengan X4. Ya. Yang di sebelah kiri, N-1. Min-1 kali 2. Jadi X-2. X-2 berapa nilainya? Ya Kalau di sini nilainya 1, 2. 2. Nah, seolah-olah yang di N-1-nya nggak diambil. Artinya apa? Dia loncat-loncat satu, jadi dicuplik, diloncat satu ketika mu-nya lebih besar dari uh, satu, misalnya contoh 2. Jadi jumlah sampelnya tadinya Xn jumlah sampelnya berapa? Dari N-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Set Yn-nya sama dengan 2X2N, maka jumlah dari Yn-nya dari yang 14 menjadi 7, karena diloncat 1. Jika mu-nya 3, misalnya kita ambil mu-3, maka dia loncat 2. Jadi loncat 2, jumlah sampelnya berapa? Yang diambil di, e, di N, Y1, Y0 sama dengan uh, paling atas nilainya tadi berapa? 1, 2, 3, 4. 4, Y0, Y1. Diloncati 2 ketika mu-nya 3. Maka tetap 4. Y2, diloncati lagi 2, diambil yang X6. Ya, juga 4. Ya. Kemudian yang ke arah kiri diloncak 2. Ya, y 1 diloncak 2 yang y diloncat 2 nilainya 1. Ya. Ketika μ-nya 3. Berikutnya diloncak 2, y2 y 2 diloncak 2 maka nilainya adalah min -2. y3 diloncak 2 berarti 0. Maka jumlah sampelnya ketika mu-nya tadi dua, dia menjadi tujuh. Ya, ketika mu-nya tiga, dia sampelnya jumlahnya menjadi lima, mengecil. Ya, mu-nya dua tujuh sampel. Nah, time scaling ini disebut juga ya ketika mu-nya lebih besar dari satu disebut down sample, jumlah sampelnya dikurangi ya karena lancar Kebalikannya ya untuk meningkatkan resolusi ya mu-nya itu bisa kecakan. katakanlah sepertiga atau setengah berarti apa di antara sampel di insert satu bit nol di insert nol nilai nol maka yang tadinya 14 bit 14 sampel kalau ditambahin nol itu menjadi kali dua jumlah sampelnya ya kali dua 14 jadi 28 jadi kalau x setengah n maka jumlah sampelnya ada kalau fungsi xn tadi menjadi 28 yaitu berapa nilainya dari n sama dengan 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 nah nambah kan nah ke kiri n 0 4 di antara 4 dan n min 1 3 itu ada 0 jadi ke kiri ini 4 0 3 0 2 0, 1, nol 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 ah gitu ya nah, itu disebut dengan up sampling time scaling mu lebih besar dari satu ya mu nya integer ya disebut dengan down sampling setelah lain oke contoh diketahui suatu sinyal diskrit didefinisikan sebagai xn sama dengan minus n untuk n min dua lebih besar dari min 2 dan lebih kecil dari min 1. Xn sama dengan N kurang 1 untuk N 0 sampai 3. Dan 0 untuk N lainnya. Gambarkan Xn. Ya, gambar. Tadi di, di N min 3, N lainnya 0. Kemudian N min 2. Minus N. Minus kali minus. Plus. Plus 2. N min 1. Min 1 kali min. Jadi 1 n sama dengan 0 mengikuti fungsi n kurang 1, 0 kurang 1, min 1. n sama dengan 1, 1 kurang 1, sama dengan 0, fungsi yang kedua. n sama dengan 2, 2 kurang 1, sama dengan 1. n sama dengan 3, 3 kurang 1, sama dengan 2. n sama dengan 4, sama dengan 0 mengikuti fungsi yang ketiga, n lainnya. Ya, itulah kalau di uh, sinyal tersebut digambarkan, ya, gambarnya seperti ini x x di min 3 0 di min 2 2 di min 1 1 di 0 1 di 1 0 2 3 kemudian soal yang kedua x minus n kurang 2 b nya x minus n kurang 2 nah kalau kita lihat ini maka kita urai x minus buka kurung n tambah 2 tutup kurung artinya xn nya dicerminkan dulu baru N tambah 2 hasil cerminan itu digeser ke kiri sejauh 2 step. Itulah arti X buka kurung minus N kurang 2 itu sama dengan X minus N ditambah 2. Cerminkan dulu XN-nya baru geser ke kiri sejauh 2 step. Ya. Cerminkan dulu yang di kanan menjadi ke kiri, yang di kiri menjadi ke kanan. Dapat pencerminannya. Kemudian geser ke kiri dua, Ya. yang tadi min 1 di 0 itu sekarang berada di min 2, ya. berada di min 2, yang tadinya N1, ya hasil cerminannya sama dengan 1 setelah dicerminkan, sekarang dia digeser ke kiri 2, dia posisi di min 1, geser ke kiri sejauh 2 step. Ya. Cara perhitungan menggantikan n-nya sama dengan yang baru, yn x minus n kurang 2. Tadi ada fungsi xn, ya tinggal ketika n-nya sama dengan min 5, maka x minus minus 5 kali 2, min min 5, 5 kurang 2, 3. X3 tadinya berapa? X3 sama dengan 2, maka y min 5 sama dengan 2. Jika x sama, n sama dengan min 4, min 4 kurang-kurang, berarti 4 kurang 2 sama dengan 2. X2 berapa nilainya? 1. Maka Y 4 sama dengan 1. N min 3. Min 3 plus minus minus 3. 3 kurang 2, 1. Sama dengan X1. X1 tadinya berapa? 0. Maka Y min 2 sama dengan 0. Ya. Yeah. X0, ya, yeah, 2. Oh, 2 kurang 2 sama dengan 0. X0-nya sama dengan min 1. Berarti Y 2 min 1. Y 1, masukkan N 1. Jadi plus 1 kurang 2, min 1. X 1 tadinya 1. Ya berarti Y, y 1 nya sama dengan 1. N min 2, minus minus 2 kurang 2, 0. No. X 0 tadinya min 1. Berarti? Ayamnya pernah atas, yang ayam. ayam goreng. Y-1 sama dengan 1. Ya. 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 Yang ketiga. Yang ketiga tadi ya. soalnya yang C. X minus 2N, buka kurung minus 2N tambah 4. Kalau kita manipulasi, X minus 2, buka kurung, N. Berarti N-nya minus minus N kurang 2. Ya. N kurang 2. sini nah, Mami. X minus 2N tambah 2 sama dengan X minus, buka kurung minus 2. Buka kurung N kurang 2. Minus pertama menunjukkan apa? Pencerminan. Ya, yang di kiri menjadi di kanan. Ya, dua. Ya, dua menggambarkan tadi apa? Kompresi. Ya, di kompres. Ya, dicuplik. Jadi dicuplik, loncat-loncat. Yang di mana yang dicuplik, yang di sudah dicerminkan hasil cuplikannya. Kemudian geser kanan sejauh dua. Ya langkah pertama tadi XN ada minus cerminkan dulu ya, kiri ke kanan kanan ke kiri gambarnya ya yang di atas kanan itu sudah dicerminkan kemudian ada time scaling dua berarti loncat loncat ngambil sampelnya ya jadi yang diganjil itu di N1 diabaikan. Jadi yang tertinggal adalah N0 dia di min 1, N1 dia ada di 2. Ya kan? Kemudian N min 1 dilewat, kemudian diambillah N min 2 itu di menjadi di min 1 sebesar 1. Nah, itulah hasil dari uh, kompresi tadi, time scaling tadi. ya Down sample tadi, sampelnya yang tadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, setelah dikompres, di time scaling, dia menjadi dari 6 menjadi 3 sampel, yaitu di N-1 besarnya 1, di N-0 besarnya N-1, di N-1 besarnya 2. Nah, berikutnya, minus 2, N-2, hasil yang sudah tadi dicerminkan, dikompres, di time scale digeser ke kanan sejauh 2. Ya, digeser ke kanan sejauh 2. Maka yang min 1 digeser satu step, berada di N0, geser satu step lagi berada di n sama dengan satu maka di n sama dengan satu nilainya satu di n sama dengan dua nilainya min satu di n sama dengan tiga nilainya dua inilah contoh c x kurang dua n tambah empat itu sama dengan x buka kurung minus ada proses pencerminan dua ada proses time scaling kompresi buka kurung n kurang dua ada proses penggeseran ke kanan sejauh dua step. Perhitungan sama, masukkan saja N dengan ya n dengan fungsinya. ya Jadi N1 minus 2 kali 1, minus 2 tambah 4, minus 2 kurang 4, X2. Tadinya X2 berapa? Sama dengan 1. Maka Y1 menjadi sama dengan 1. Ya. N sama dengan 2, berarti X kurang 2 kali 2, minus 4, tambah 4, 0. Maka sama dengan X0. X0 berapa tadi nilainya? Min 1, maka sekarang Y2 adalah min 1. N sama, dengan, N sama dengan 2, 2 kali 2, min 2 kali 2, 4. Minus 4, tambah 4, 0. Berarti sama dengan X0. X0 tadinya nilainya berapa? Min 1, maka Y2 itu sama dengan X0, sama dengan min 1. N sama dengan 3, minus 2 kali 3, minus 6 tambah 4, minus 2. Berapa nilainya min 2? Nilainya sama dengan 2. Maka Y3 sama dengan X min 2 sama dengan 2. Nah, kita lihat, ya baik cara perhitungan maupun cara grafis, geser, penskalan waktu, dia ya, bentuknya harus sama. Ya, itulah cara kedua. Contoh berikutnya, diketahui suatu sinyal diskrit sebagai berikut. Ya. Xn di n min 2 sama dengan 2, di n min 1 sama dengan 1, di n sama, sama dengan 0, n 0 sama dengan 1, n 1 sama dengan 0, n 2 sama dengan 1, n 3 sama dengan 4, sisanya sama dengan 0. Gambar bagian genap dari xn, gambar bagian ganjil dari xn, jumlahkan kedua bagian tersebut apakah sama dengan xn. Ya, tadi kita punya persamaan xn sama dengan x even ditambah x ode. X event itu apa? Ya, X event itu tadi eh uh, Xn ditambah X minus N yang dicerminkan dibagi dua. Ya, contoh Xn. Ya, di Xn tadi di N sama dengan min 2 besarnya 2, di N min 1 besarnya 1, di N 0 besarnya min 1, 0 besarnya 1, di N 2 sama dengan 1, N 3 sama dengan 2 ya x min n yang di kiri menjadi yang di kanan yang di kanan menjadi di kiri dicerminkan terhadap sumbu partikel x even adalah penjumlahan dibagi dua ya kita ambil misalnya yang di n sama dengan min tiga x n nya min tiga nol x min n nya dua nol ditambah dua sama dengan dua bagi dua sama dengan satu jadi x even nya di n min tiga sama dengan satu

1 tambah 2, 3, bagi 2, 1,5. PN sama dengan 3, 2 tambah 0, 2, bagi 2, sama dengan 1. Jadi X even-nya, ya, PN min 3 sama dengan 1, DN min 2, 1,5, di N min 1, 0,5. Di N sama dengan 0, min 1. Di N sama dengan 1, 0,5. N sama dengan 2, 1,5. N sama dengan 3, 1. X, e, X out, ganjil. Itu pengurangan dari XN dikurangi X min N bagi 2. Maka pada saat n min 3, 0 dikurangi 2, min 2. Ya. Bagi 2, min 2 bagi 2, min 1. Di n min 2, dikurangi xn dengan xmin, 2. Dikurangi 1, sama dengan 1, bagi 2, 1. Di n sama dengan min 1, dikurangi 1, dikurangi 0, 1. Bagi 2, 0,5 di N sama dengan 0, dikurangi, min 1 kurang-kurang min 1, 0. Di N sama dengan 1, di N 1, dikurangi, 0 kurang 1, min 1, bagi 2, min 0,5. N sama dengan 2, 1 dikurangi 2, 1, bagi 2, 0, minus 0,5. Di N sama dengan 3, XN-nya besarannya 2, X min N-nya besarannya 0, 2 kurang 0, 2 bagi 2, sama dengan 1. Ya. Jadi kita sudah dapat sinyal out dan sinyal event. Ya. Kalau dijumlahkan keduanya, apakah sama dengan Xn? Itu pertanyaan berikutnya. Ya. Jadi di N-3 tadi, uh, eh, di N-3, X event-nya bernilai 1, ya. X out-nya Bernilai min 1, 1 dengan min 1 dijumlahkan ya jadi 0. Ya, sama dengan Xn juga 0. Di n sama dengan min 2, di X event-nya 1,5, di X out-nya 0,5. Kalau dijumlahkan sama dengan 2, kita cek ke Xn, ya X min 2 sama dengan 2, sama. Di n sama dengan min 1, di X event-nya besarnya 0,5, di X out-nya besarnya 0,5 kalau dijumlahkan 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1. Dicek, dicek ke Xn, pada N-1 sama dengan 1. Berarti benarlah formula Xn sama dengan X even ditambah X out. Di N sama dengan 0. Ya. Min 1 di X even, 0 di X out, di jumlah. Ya, min 1. Xn memang di N sama dengan 0, dia min 1. Di N sama dengan 1, X eventnya 0,5, X outnya minus 0,5, kalau di jumlah besarnya 0. Ya benar, Xn di N sama dengan 0, sama dengan 1, dia 0. Di N sama dengan 2, X eventnya 1,5, X outnya minus 0,5, di jumlah 1. Ya benar, Xn di N sama dengan 2, dia 1. N sama dengan 3, ya. itu X eventnya 1, X outnya 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Benar, Xn di N sama dengan 3 itu adalah 2. Sehingga formula XN, X, XN, sama dengan X even tambah X out, ya, benar adanya. Ya, XN, X even, di, genap ditambah X out, ganjil sama dengan XN. Ya, soal berikutnya, contoh berikutnya. X1N minus Minus menggambarkan pencerminan. Mu adalah sinyal dasar unit step. Ya, minus n kurang satu. Kalau kita lihat dari sini, kita uh, minus berarti amplitudonya kalau di sebelah mu itu minus itu artinya amplitudo di sebelah kanan mu itu artinya pencerminan buka kurung n ya kurang satu menjadi tambah satu. Berarti artinya apa? Amplitudonya berubah tanda itu di sebelah kiri mu, di sebelah di sebelah kanan mu, sebelah kanan muus setelah mu itu ada minus juga berarti pencerminan, ya. N plus satu berarti pergeseran ke kiri sejauh satu satuan, ya. X 2 n sama dengan un unit step tadi adalah bernilai satu mulai dari n sama dengan nol menuju tak terhingga. Ya sebelumnya nol UN kurang 2 artinya unit unit step tadi digeser ke kanan sejauh 2. Ya, kurangkan amplitudonya. UN tambah 2 berarti yang UN-nya tadi digeser ke kiri sejauh 2 step. Berarti di N-2 besarannya 1, di N-1 besarannya 1. Mu N kurang 1 artinya UN-nya digeser ke kanan sejauh 1 langkah. Ya. Jadi x1n minus u n kurang satu ya jadi kalau di ini kan x1n minus mu unit step minus n kurang satu minus itu amplitudonya yang bergeser mu pencerminan n plus satu geser kiri ges plus itu artinya geser kiri ke kanan satu step ya un plus satu geser kiri ke step minus un plus satu ya. Oke. Okay. Minus di depannya amplitudenya berubah. Ya. Yang B x 2 n o n o n kurang dua. O nya sendiri tadi dari 0, 1, 2, 3, besarnya 1 Dari harga negatif n negatif dari 0 naik satu unit. Ya. UN kurang 2. Berarti UN-nya geser kanan yang tadinya di N0, besarnya satu, sekarang itu bergeser ke kanan sejauh dua step, satu dan 2. Ya. Mulai satu ini. Kurangkan. Ya. Kalau yang di sebelah kiri 0 kurang 0, pasti 0. Tapi di N0, satu dikurangi 0 sama dengan satu. Di N1, 1 kurang 0 sama dengan satu. Di N2, 1 kurang 1 sama dengan 0. Di N3, 1 kurang 1 sama dengan 0. Dan seterusnya. ya Jadi tinggal hanya dua sampel. UN kurang UN kurang 2 tinggal dua sampel yang ya kayak window ini disebut. Jadi sinyal terbatas dengan sinyal window. Hmm. Ya. Kalau dinyatakan dengan fungsi impuls seperti ini, delta N ditambah delta N kurang 1. Jadi X2N, UN, UN dinyatakan dalam fungsi impuls itu adalah keluar hanya dua impuls. Impuls delta N, itu di N0, dan delta N yang geser satu, berarti delta N kurang satu. Ya, itulah. Kalau dinyatakan nyatakan X2N dalam delta N, maka delta N dikurangi delta N kurang 2. Yang C-nya, UN plus 2 dikurang UN minus 1. UN plus 2 tadi UN geser kiri sejauh 2 step. UN kurang 1 adalah UN yang geser kanan sejauh satu step. Dikurangkan. Di N-3, 0 kurang 0. Tapi di N-2, 1 kurang 0, 1. Di N-1, 1 kurang 0, 1. Di N sama dengan 0, 1 kurang 0, 1. Di N sama dengan 1, dan seterusnya, itu 1 kurang 1, 0. Sehingga tinggal 3 sampel. Ya. Di N-2, sama dengan 1, di N-1 sama dengan 1, di N0 sama dengan 1. Jika dinyatakan ini dalam fungsi impuls, maka apa? delta N ditambah delta N plus 1 ditambah delta N plus 2. Ya. Jadi delta N plus 2 yang paling kiri, delta N plus 1 yang di tengah-tengah, yang paling kanan itu, yang di N0, ya delta N. Itulah X3N jika dinyatakan dengan fungsi impuls. Ya, in this lecture we will perform multiple operations on discrete time signals and the first signal we are having is x1n x1n is equal to 246810 and 6 is the value of the signal when n is equal to 0 and therefore we have this arrow below 6 and we are required to find a new discrete time signal which is y1n and you can see that y1n is equal to x1 2n divided by 3. So it is clear that we are getting a new signal y1n after performing multiple operations on signal x1n. So let's try to find out signal y1n. I will first write down the discrete time signal x1n, it is equal to 2. 4, 6, 8, and 10. And 6 is the value of the signal when n is equal to 0. And now we have two options. Either we can find out signal x1 2n, or we can find out signal x1 n by 3. I will first find out signal x1 2n. This means we are going to perform the time scaling and that also the time compression. We are having the case of time compression because here we have 2. This means a is equal to 2, and this implies mod of a is greater than 1, and this implies we have the case of time compression. And we already know what will happen in case of time compression. We have a equal to 2, this means. All the values of x1n which are present at the intervals which are integer multiple of 2 will be selected. We know 6 is the value of x1n when n is equal to 0. This makes 8 as the value of x1n when n is equal to 1. Similarly, 10 will be the value when n is equal to 2. 4 will be the value when n is equal to minus 1. And 2 here will be the value when n is equal to minus 2. Now we need to focus on the values of n which are integer multiple of 2. This will give us n equal to minus 2, n equal to 0, and n equal to 2. n equal to minus 1 is not an integer multiple of 2. n equal to 1 is also not an integer multiple of 2. So we will take 2, 6, and 10. So, signal, signal x1, 2n will be equal to 2, 6, and 10. And 6 will be the value of signal x2n when n is equal to 0. So, in this way, we have x1, 2n. And now we will calculate x1, 2n divided by 3. So, I will write x1, 2n divided by 3. So, here we are performing the operation on the independent variable which is n, and we always need to focus on this point that all the time operations which we perform should be performed with respect to the independent variable. So, here we are performing the time scaling, and the time scaling is of the type time expansion we can say that we are having the case of time expansion because we are multiplying n by 1 by 3 and a equal to 1 by 3 gives us mod a less than 1 therefore this is the case of time expansion and we know what we need to do in the case of time expansion you can see that here we have 3 so we will take 3 and then we will Subtract 1, this will give us 2. This means 2 zeros we need to insert between each digit we have here. So we will get the answer directly. We will get x1 to n by 3 equal to 2. Then we will insert 2 zeros. Then we will write 6. Again, we will insert 2 zeros and then we will write 10. And 6 will be the value at n equal to 0 so in this way we have obtained x1 2n divided by 3 and x1 2n divided by 3 is nothing but y1n so we have our discrete time signal y1n and this is the answer now we will move on to the next problem in which we have a new discrete time signal x2n and this signal is equal to 1 2 3 4 5 and 3 is the value of the signal when n is equal to 0 now we will try to perform the calculations quickly because we now understand the basics we need to find signal y to n signal y to n is equal to x to minus 2 minus 2n now we have two options either we can first perform the time reversal operation and have signal x 2 minus n or we can perform time scaling operation and have signal x2 to n like we have done here now as we have already calculated x2 twice of n in this case i will perform the time reversal first so let's find out signal x2 minus n and we know what we need to do in case of time reversal we simply need to flip the values about this arrow so 3 will be at the same position but 4 Will now come to position of 2 and 2 will now go to position of 4. Similarly, 5 will go to position of 1 and 1 will go to position of 5. So we will have a new signal which is 5, then we have 4, then we have 3, which will be the value of signal at n equal to 0. After this, we will have 2, and then finally we have 1. Now let's perform the time scaling, which is the case of time compression, and have our signal x2 minus 2n. Here we are performing the time scaling with respect to n, and we will have the signal 5, 3, 1. We have simply neglected 2 and 4 because 2 is present at n equal to 1 and 4 is present at n equal to minus 1 but we need to select the values of signal x2 minus n for which n is the integer multiple of 2 we are having 2 here that's why we will select the values of x2 minus n for which n is equal to the integer multiple of 2 like we have done in this case so this is what we have and 3 is the value at n equal to 0 so we are getting our signal y to n y to n equal to 5 3 1 this is the answer now we will move on to the homework problem there is one homework problem for you in this homework problem there is one signal x n the discrete time signal and it is equal to 1 3 5, 7, and 9. And 3 is the value of signal xn when n is equal to 0. And you are required to find another discrete time signal yn which is equal to x 3n divided by 2. So here you can see that after performing multiple operations on xn, we are getting a new signal yn. And you need to tell me. What is signal Yn?